Selamat pagi dan selamat datang ke Stadium Darul Aman untuk menyaksikan perlawanan Liga Super Minggu yang ke-23. Pertemuan di antara Kedah Darul Aman berdepan Negeri Sembilan. Dua pasukan yang memiliki cerita yang berbeza untuk mereka mencari tiga mata penting dalam memperbaiki kedudukan di saingan Liga Super menuju ke penghujung musim. Jadi bola perlawanan akan dibawa masuk untuk diserahkan kepada Nazmi Nasaruddin. Dengan penghormatan itu diberikan kepada Syafiq Ikhwan Hassan yang sudah pun 12 tahun berkhidmat bersama dengan Puslaju Alustar. Individu berusia 32 tahun ini mewakili Pos Malaysia. Partiban dengan satu hantaran tinggi akan disambung oleh Manuel Hidalgo. Amirul Hisham, Ifadayo, Amirul memaksa Sheikh Izan untuk menepis bola keluar. Kombinasi permainan di antara Amirul Hisham dan juga Ifadayo. Amir Bajura Boyev, Amirul Hisham kepada Manuel Ott. Dari Manuel Ott, cantik. Apabila adanya ruang untuk pemain seperti ini, itulah yang akan dihasilkan. Manuel Ott menuju tepat ke penjuru kiri. Sheikh Izan ruang yang agak selesa untuk Manuel Ott kerana pemain-pemain Negeri Sembilan gagal untuk merapati Kapten Kedah Darul Aman ini. Dan dia akan berterima kasih dengan situasi dan juga peluang yang diberikan untuk membawa Kedah Darul Aman memiliki kelebihan. Manuel Hidalgo, Ifadayo berada di sebelah kanannya, lepas untuk Ifadayo menuju ke kawasan penalti. Lorongan bijak bagi Amir Bek Jurapoyev. Tidak offside kedudukan Amir Bek. Situasi yang semakin menekan untuk Negeri Sembilan. Dalam tempoh 2 minit, pintu gol mereka dirobek. Manuel Hidalgo menggerakkan asakan ini, tetapi perhatikan kepada visi yang ada yang dimiliki oleh Ifadayo. Hantaran rendah melintang menuju tepat untuk disudahkan oleh Amir Bek Jurapoyev yang hanya perlu menolak bola ke gawang yang sudah pun terbuka. Belum sempat Negeri Sembilan untuk menyusun langkah mereka. Mereka tewas kepada Kelantan dan juga Sabah dalam dua perlawanan terakhir di tempat lawan. Amir Bek Jurapoyev mencari jaringan yang keduanya, dikembalikan semula kepada Ifadayo. Percubaan Ifadayo tepat kepada Sheikh Izan. Belum lagi ada gol ke-8 peribadi untuk Ifadayo di Liga Super musim ini, selepas dia memiliki 2 peluang. Dan yang terbaharu, ruang itu dibuka oleh Amir Bek. Namun rebatan kaki kirinya tepat Syarif Fikri. Bijak lorongan Syarif Fikri untuk Filimon. Kali ini barulah Kalamullah Al-Hafiz dikerah untuk bekerja. Satu hantaran yang melepaskan Filimon Anyi. Sepakan kaki kirinya, hantaran dilakukan, tandukan dan terkena tiang. Dan peluang untuk Ifadayo, tidak dinafikan oleh Zainal Abidin.
Van Dayo tidak percaya. Dia gagal untuk meletakkan bola ke dalam gawang lawan. Tandukan daripada Bojan Siga yang terkena tiang di sebelah kiri. Partiban untuk Manor Odd. Rendah dari Manor Odd. Ivan Dayo akhirnya berjaya untuk mencatatkan nama selaku penjaring. Selepas dia kecewa di separuh masa yang pertama, kali ini peluang yang hadir untuk Ivan Dayo Olusegun memberikan jaringan ketiga untuk Kedah. Manor Odd menghidu kedudukan Ivan Dayo. Bola yang dihantar di antara dua pertahanan Negeri Sembilan. Ivan Dayo berada di tengah-tengah untuk dia menguis masuk melepasi Segizan. Akan memberikan ruang yang terakhir untuk Kedah Darul Aman. Pengesahan kemenangan untuk Nafuzi Zain. Kemenangan yang ke-16 dalam Liga Super untuk musim ini. Bagi menghidupkan peluang untuk Kedah Darul Aman mencari penamat di tempat yang kedua ketika tiga lagi perlawanan berbaki. Keputusan tamat, Kedah Darul Aman 3, Negeri 9-0.